Tapi showroom radio aja ya. Ada kereta ulet aja. Iya lagi suka dadakan. Juga sama. Assalamualaikum Cih. Waalaikumsalam. Iya, aku mau masak mie. Kuliah nggak tadi, nanti aku kuliah jam 1. Makasih ya semangatnya Cakra Bintang, kamu juga semangat. Bumbu duluan kan mie-nya. Pagi-pagi aku gak mau ngajak ribut sih ya, jadi aku gak mau jawab. Ribut aja udah siang ini, tergantung sih kalau ada yang ngajak ribut aku aja. Aku ayo. Kenapa radio? Soalnya aku baru bangun. Jadi radio aja. Terus lagi sibuk juga gara-gara sambil masak, sambil nyuci baju. Enakan mie rebus apa mie goreng? Mie goreng lah, no debat. Ya udah, aku mau masak mie rebus. Gue pukul ya, Sin, pala gue pukul dong. Sumpah gara-gara kemarin si Ariel nge-share mie rebus gitu, jadi kepengen. Terus baru mau masak sekarang. Soalnya kemarin malam kan udah capek ya, udah pengennya tidur aja ya udah gitu. Pakai nasi nggak? Enggak lah. Siapa yang makan mie pakai nasi? Aku, tapi aku pernah sih. Thank you.
Lagi apa sih? Lagi apa coba? Cuci muka ya? Enggak, lagi cuci tangan. Cina, kuliah udah tes belum? Belum bang, baru awal masuk. Aku showroomnya juga cuma sebentar sih. Yang penting menyempatkan waktu, ya enggak? Ya, Luki ya. Sehat, gak capek senyum terus. Gak apa-apa dong, kan senyum itu ibadah. Sekarang ada kegiatan, tapi nanti, masih nanti. Senyum mulu, cemberutnya kapan? Kamu mau bikin aku cemberut? Lagi ngapain sih? Ih, posesif deh. Gimana rasanya semua tim digabung? Jujur sih, aku masih kayak beradaptasi juga kan. Ya, kita harus dekat dengan semua member, harus saling, harus berbaur gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak mau bikin kamu cemberut, maunya bikin kamu nangis. Sebelum kamu bikin aku nangis, udah aku bikin nangis duluan kamu. Sini kejam fix. Iyalah. Tapi kalian lebih kejam. Canda kejam. Makasih I love you Katie. Indra, ini Cindy, kenapa? Indra siapa?
Oh, aku kak, aku Indra. Oh, kamu Indra. Apa namanya Indra sih? Ih, makasih. Apa ini? Ini apa? Rumah. Rumah ya? Makasih ya rumahnya LFCGT48. Yeay, aku dapat gift. Oh iya, mie-nya, weh. Kalau aku kalau bikin mie rebus bumbu apa bumbunya airnya harus sedikit kalau kalian. Oh iya kastil, makasih ya kastilnya, sorry banget deh udah lama nih nggak showroom, lupa saya. Enggak, aku nggak ngembang. Tim kuah banjir, enggak. Kalau aku tim kuah sedikit soalnya asin. Setelah kita memasak mie-nya, sekarang kita lanjut memasukkan bumbunya. Ini suara bumbu. Ngiler kan, ngiler. Hahaha. Gede banget. Oke. Terus pakai lada deh. Enak banget, woi. Makan ya guys, sambil makan. Alhamdulillah udah azan tuh. Beneran. Nih. Aduk, lagi ngaduk. Siang. Siang guys. Udah jadi pengen buat mie juga, buat dong. Terus pakai saus deh. Nah, enak banget. Enak banget, Gius. Iya, selamat sholat ya. Jangan lupa sholat, guys. Iya nih sampai mau meninggoy. Allah, kaget aku. Dengerin suara azan aja.
falat aja dulu nggak apa-apa. Pokoknya jam 12 berapa ya? 40:30 aku selesai, soalnya aku mau kuliah. Iya, suara mesin cuci kan aku udah bilang aku lagi nyuci. Kenapa sih? Bisa aja sih nyuci sambil makan. Iseng-iseng. Bang, beli bang. Kalau Ria bisa nonton tapi temennya nggak nonton nggak apa-apa. Kan siapa tahu temennya jadi kepengen banget nonton kan. Terus nanti jadi nonton teater deh. Itu Ria yang positif.
Zaman sekarang jangan terlalu positif, bahaya. Apa ini maksudnya nih? Ya kayak, woi guys, gue nonton nih, bisa. Kalau lo gak nonton sih, kapan lo nonton? Gitu, itu riak positif. Nanti jadi pengen nonton juga. Ah parah nih, gitu. Ngompor-ngomporin, jadi pengen nonton kan. Temen aku malah ketagihan minta ke efek terus. Nah, kan tuh salah satu dampak ria positif. Besok ada apa ya, guys? Kamis ya? Iya, besok aku show gak ya? Show sih, harusnya. Astagfirullah. Kucingku namanya Momo, mati juga bun, sedih. Sama dong. Jangan dikasih nama Momo deh, serem. Udah, alhamdulillah sudah kelar makannya saat minum. Ih, kodi. Semutin. Bener lah, besok hari Kamis. Sekarang hari Rabu kan? Kurang berhati-hati nih, berarti orangnya kok bisa kelindes. Oh, yang bilang hari Kamis gak punya kalender di rumah. Makanya beli kalender JKT. Widih, keren nih. Bagus nih, marketingnya. Tuh yang gak punya kalender, beli. Di Purwokerto berapa tahun? Aku gak pernah tinggal di Purwokerto. Gitu, Purwokerto tuh kampung aku. Maksudnya apa ya? Iya, mbah aku. Aduh, mbah aku tinggalnya di situ, terus aku pulang kampung. Nah, tapi aku lahirnya di situ.
ada orang nomor satu. Kak Cindy rambutnya bagus deh, makasih ya Kak Adam. Si Mbah. Mbah, kalau orang Jawa tuh namanya Mbah ya kan. Kalau ngomong sama Mbah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Aku gak bisa bahasa Jawa. Gak bisa bahasa Jawa. Mbah masih di Purwokerto. Mbah aku dua-duanya sudah almarhum dan almarhumah. Jadi paling kalau ke Purwokerto ya nengokin kuburannya. Banyak nama-nama viewers yang gak asing di sini. Siapa aja tuh? Kasih nomor 16 punya cucu dua, normal gak? Hah? Gimana-gimana maksudnya? Kan kemarin aku hampir botak nebak kamu sendiri. Ya, botak aja harusnya. Emang ada yang kenal saya? Gak ada, saya gak kenal kamu. Sin, bentar lagi mau puasa. Iya, bulan depan ya. Ini mau puasa apa enggak nih, Sin? Maulah. Ya, semoga bulan depan puasanya lancar ya. Enggak ada orang-orang yang bikin batal. Makasih, Caca. Love-nya. Contoh yang bikin batal, ya nggak tahu, lihat aja nanti. Siapa tuh yang suka ngajak batal? Kamu ya suka ngajak batal. Lucky. Aduh, marah-marah bikin batal nggak sih? Nggak tahu. Jangan emosian ya, enggak kok.
motor belok sendiri ke warteg. Soalnya aku suka banget marah-marah nih. Wih, dimarahin dong, Kak. Marahin dong, Oma. Emang lu minum air matanya? Kalau keminum? Cindy juga suka marah-marah. Iyalah. Kok kalau member JKT nggak ada mukanya? Serem dong nggak punya muka. Loh. Suaraku serak, sorry ya. Di ngomong. Ngomong. Kuliah semester berapa, Kak? Semester 6. Batuk, Sin. Enggak sih. Kok pas syuting serem gak kan di museum? Enggak sih. Maksudnya jangan diem dikira nge-lag. Ya sorry deh. Nah itu kan amean. Nih, dengerin suara ngorok Mona aja. Ada cerita horor kayak yang lain gak, Sin? Apa tuh?
Kenapa sih Kak Dimas? Ngomel-ngomel baik. Ada apa gerangan kawan? Lucky ada lagi makan. Kecoa lucu tau, buset psikopat nih orang. Bisa-bisa bilang kecoa lucu. Sini harus tahu Dimas udah sayang Eli. Kasian banget Kak Gaby. Mona itu kucing ya guys, benar ya. Mona itu kucing. Sin, si Kevin mana? Kagak tahu Kevin siapa ya. Kak Cindy, aku sayang Kak Cindy. Abed kenapa nih? Ini Abed yang tukang tubir ya? Aduh, capek deh. Abed sih ngajak ribut semua orang. Weh, ada apa nih? Ketinggalan apa gue? Giliran ngomongin ribut-ribut baru daripada dateng. Padahal gue baik loh Kak Cindy. Ya aku nggak tahu Abed yang mana sih yang ngajak ribut maksudnya. Tuh biar apa dia? Nggak guys, bercanda guys, ini lagi bercanda sumpah.
Tuh ada pesawat, ada pesawat. Sumpah kasih di imageku. Orang teman-teman kamu yang ngajakin. Ini sih lu. Oh. Dekat Halim. Minta duit ke pesawat. Sin, kemarin aku habis nabrak di Bandung. Kok bisa? Why? Jangan ditabrakin lah. Sin dapat salam dari Gintokin. Kamu ingat gak ya? Ingat. Tapi Gintokinnya ingat aku gak? Kasih dia aku udah baik ya. Bagus. Janganlah cari ribut. Ada paket. Misi paket. Asia. Tek tek. Paket. Sini nggak akan kuliah. Akan. Oh iya, ini bentar lagi nih aku kuliah nih ya. Soalnya jam 1 aku kuliah. Kalian punya gak sih kayak hadiah dari orang tua kalian gitu, barang atau apapun itu? Punya dong. Terus kalau kalian dapat hadiah dari orang tua kalian, kalian pakai atau kalian simpen doang? Pasti kalian menghargai hadiah dari orang tua kalian, kan? Kita lagi membahas hadiah. Tuh, pasti kalian disimpan baik-baik. Terus aja, Sin. Curhat ceria. Gue ada kalung dan cincin yang selalu gue pakai dari nyokap. Nah, aku juga ada nih cincin yang selalu aku pakai dari mamaku, tapi disuruh lepas. Gimana dong?
Mewek gue kalau hilang. Sama kayak kalau misalkan hilang, kalau naruh sembarang kan pasti kayak nggak enak nggak sih sama orang tua yang udah ngasih, terus tiba-tiba hilang. Jual aja sih, ini anak durhaka nih. Lepas aja nih daripada diomongin yang enggak-enggak. Oh gitu ya. Ya udah deh, nanti aku lepas ya pemberian dari orang tua aku. Makasih lo udah ngomong, udah ngasih tahu. Gak apa-apa, nanti aku lepas, tinggal aku bilang aja deh sama mamaku. Ma, disuruh lepas nih. Katanya takut diomongin yang enggak-enggak. Haha. Buat aku aja sih, aku butuh buat nimpuk orang. Cincinnya batu akik. Buat getok kepala enak tuh batu akik. B mau lanjut rangkum materi. Selamat ya. Good luck ya. Semangat. Kak RKJ gimana? Seru sih. Soalnya vibesnya beda. Kasian yang Salim kalau pakai batu akik. Padahal suka lihat Cindy sama Gaby sepanggung. Ya gimana ya? Tuhan berkehendak lain. Pakai aja sih kalau disimpan takutnya hilang. Sebenarnya pernah sih aku lepas, terus sempat hilang. Terus akhirnya aku ganti cincinnya. Tapi aku jujur, mah cincinnya hilang. Tapi aku ganti karena aku nggak enak. Ditunggu surprise dari DG-nya. DG apa? Hilang minta beli lagi, Sin. Enggak lah, kan yang ngilangin kita. Masa aku minta beli lagi? Terus kalau bukan pure dari ortu, harus di nggak dijaga dengan baik gitu. Iya kan, benar, setuju nggak sama orang tua harus jujur. Setuju lah. Cindy pernah ngasih hadiah nggak ke mama? Besok mamaku ulang tahun. Aku mau kasih hadiah juga.
Ya kalau pemberian dari ortu aku jaga baik-baik. Ya aku juga maunya gitu, tapi kan harus dilepas. Bisa sih disimpan. Tapi mamaku aja yang nyimpan. Kasih hadiah cucu. Maksudnya? Iya nih, semoga biasa bisa ya. Ngasih surprise. Besok ultahnya, guys. Jangan dikagetin mamanya sih, enggak lah. Sini kapan skripsian? Tahun depan doain ya. Biar cepat lulus. Nah, sebentar lagi aku kuliah. Aku pamit ah. Halo Kak Cindy. Hai, ya udah aku pamit ya, guys. Aku mau siap-siap buat kuliah dulu. Kalian juga semangat kerjanya atau kuliahnya juga. Pokoknya semangat berkegiatan hari ini. Semoga selalu dikelilingin orang baik. Dijauhkan oleh orang-orang yang jahat. Makasih sudah menyempatkan masuk ke showroom aku. Makasih juga buat gift-giftnya. Aku mau bacain podium dulu. Mana ya? Yang pertama ada Kak I Love JKT 48. Terima kasih loh kastilnya. Kak Ari, Kak Iza, Kak Gede. Gede. Kak Caca, Kak Iman, Kak Jajai, Kucing Taman, Cindy. Nama kita sama. Indah M, BG, Rido, Ibrahim Medede, Yasril Ananta, Aris Di Prasetyo. Kak Aries, Kak Ayu, Ayu Sang bukan. Kak Uchan, Dennis Orka, Kak Aldi, Krisnanda Putra, Kak Tania, KAMPTR, oke. Okay. Kak Ai, Kak Solehudin Aziz, Biwan, Tian Ahamnya Cihan Hab, oke okay, Aham, Kak Putri, Okinya Gracia, Red Panda, Heru Kesayangan Cindy, A to Z, sampai 50 ya. 31 ada Kak Rizluk, Kak Diba, Alsagia Purwanto, Kak Ervan, Kak Yeni, Kak Ridik, Pepe Ackerman, Rumenikonya Jeci, Bang Aji, jerawatnya Cinhab, makasih ya. Kalian kamu sudah menjadi jerawatku. Kageb, Lee, Cinhab Oshiku, Pung di sini, Aska, Adimas Bayu, Cakra Bintang,
Seanson, Dea, dan Kak Rifki. Terima kasih. Yeay. Aduh, baliknya gimana? Makasih ya, guys. Dadah, sampai ketemu di showroom berikutnya. Kalau misalkan nanti aku ada waktu lagi. Dadah semua.